Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Zita Serun, teman-teman. Dan pada kesempatan siang malam hari ini, saya berada di rumah Pak Sudiwani yang berada di Transmigrasi Sepunggur ya. Ini beliau merantau dari Malang, Batu, Kalimantan Utara ke Kalimantan Utara. Dia mengadu nasib ya ke Kalimantan Utara. Semoga di Kalimantan Utara semoga berhasil. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan datang ke Sepunggur sini melalui berkendaraan motor ya. Saya sendiri lihat motornya ini teman-teman. Nah, tuh motornya sampai begini, saya dorong-dorong tadi di jalan. Dan besok nak saya pulangnya besok saya naikkan perahu. Nggak sanggup lagi sudah saya bawa motor. Aduh parah. Dan alhamdulillah bagian depan ini, bagian depan rumahnya alhamdulillah ini sudah bersih ya. Sudah dibakar sama Pak Sudiwani. Ini bagian depannya alhamdulillah sudah bersih. Dan itu tanaman serai. Dan kalau ke sana itu ke, tapi gelap ya, ke 2016 kalau ini jalan, jalannya ke sana itu ke 2016. Dan pada kesempatan malam hari ini saya datang ke sini yaitu untuk memberitahu malam-malam kayak apa di daerah Transmigrasi gitu. Nah, kalau air pasang ya. Kalau air pasang di sini yaitu kalau ke sana itu, di sana kan ada sungai alam ya. Yang arah ke sana. Sana itu ada sungai alam. Jadi datangnya air dari sana. Dari sebelah sana, malam sana. Nah, ini pas malam begini air surut ya, enggak ada airnya ini. Nah, begitu. Terus ini rencananya tanggul Pak Sudiwani ini akan ditinggikan lagi begitu. Ini kemarin kan air masih lompat. Rencana mau ditinggikan lagi sama Pak Sudiwani. Pun yang punya tanah sudah mengizinkan begitu. Nanti kalau seandainya sudah ditinggikan, beliau bisa buat tanam-tanam Pak Sudiwani di sini, tanam daun bawang atau tanam apa begitu, atau sayur-sayuran. Dan alhamdulillah ini apa namanya nih, nanasnya nanti kita bongkar karena ini nanasnya sudah tidak bagus. Sudah ada izin juga dari pemilik tanah. Dan rencananya surat tanah akan kita print dulu ya. Alhamdulillah sudah kita ketik, tinggal print aja. Jadi besok atau kapan-kapan nanti kita tunggu tuan tanah dulu, tuan rumahnya yang pemilik tanah tersebut datang ke sini, baru kita bikin suratnya. Dan malam hari ini nih rumahnya Pak Sudiwan ini, kita pakai flash ya ini teman-teman, karena dikarenakan lampunya masih redup, akinya apa tekor gitu. Betul Bang Matrim. Nah, kita bersama sama Bang Matrim ini. Halo, selamat malam. Malam juga. Lagi ngapain Bang Matrim? Biasa ini lagi cari sinyal. Cari sinyal. Ya, buat ngupload ya? Ya, buat ngupload juga, buat balesin WA sama teman-teman yang lain kan di sini. Alhamdulillah sinyalnya luar biasa ya. Lumayan kuat. Tapi hanya kartu Ini pakai simpati. Simpati. Itu pun satu titik aja ya? Iya, di sini aja. Satu titik aja. Di sini juga ada tapi kurangnya kalau untuk balas-balas kayak WA apa di sini masih lumayan lah daripada di tempat saya sana kan. Betul, betul. Nah, ini Pak Sudiwaninya. Halo, selamat malam Pak Sudiwani. Selamat malam. Gimana rasanya tinggal di sini sekian malam, sudah berapa malam di sini? Sudah 12 hari ya? 12 hari ini. Ya, 12 hari ini. 12 hari. Gimana rasanya tinggal di rumah sini? Alhamdulillah nyaman, adem. Ada hewan-hewan yang menakutkan apa-apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Enggak ketemu juga enggak kepingin juga. Oh iya. Karena demi keselamatan kita. Oke. Selama di sini belum pernah jumpa dengan yang namanya kayak buaya ular besar. Enggak pernah, belum. Belum pernah ya. Iya. Juga enggak kepingin. Iya. Kalau ketemunya cuma binatang ikan gitu. Oh, mancing dapat enggak? Dapat. Dapat apa?
ikan baung, gabus, sidat. Wes mantap. Hanya di depan? Di depan rumah. Mancing di depan rumah dapatnya baung, gabus, sama sidat. Wes lumayan mantap. Juga bisa buat lauk. Ya, sip. Karena belum punya sayuran sendiri di sini. Karena tetangganya di sini juga baik-baik. Jadi ada yang ngasih pepaya muda untuk disayur, juga timun, juga bayam gitu. Wes mantap. Alhamdulillah ya, Pak ya. Dengan bertetangga di sini kita saling silaturahmi ke tempat tetangga. Dijalin komunikasi dengan tetangga-tetangga. Dan juga nggak dianggap kayak tetangga, sudah dianggap kayak keluarga sendiri gitu. Weh, mantap Pak. Luar biasa Pak Sidiwani. Kegiatan hari ini apa tuh Pak? Kalau tadi pagi sampai sore. Tadi membantu Pak Madrim pasang panel. Ya, naikkan panel itu. Lalu saya lanjut nyemai padi. Habis itu, habis istirahat. Jam setengah dua saya turun lagi, bersihin rumput, langsung saya bakar yang terbasan kemarin. Wih, mantap, mantap, mantap. Berarti terbasan yang belakang sudah dibakar, Pak? Belum, yang belakang sendiri itu belum, cuma yang di sekelilingan rumah ini, yang seperempat ini. Sudah semua berarti? Ya, tinggal satu balur aja yang belum. Wih, semangat Pak Sudiwani luar biasa. Nanti bisa juga Pak Sudiwani ya, bagian kelilingnya itu seandainya airnya itu lompat, bisa Bapak tanggul ulang Pak ya. Iya, ditinggikan. Ditinggikan biar ndak air itu lompat ke tanggul gitu Pak ya. Biar bisa buat tanaman-tanaman sayur-sayuran. Iya, kayak daun sop atau daun pre gitu. Nah, terus bisa juga bagian dalam kalau air sudah tidak masuk, bisa ditanami daun bawang gitu Pak ya. Insya Allah. Mantap. Yang penting di sini intinya kami sebagai konten kreator mendukung Bapak ya untuk bertani di daerah Sepunggur, Transmigrasi Sepunggur, Indonesia gitu ya. Semoga cita-cita Bapak bisa bertani di Sepunggur ini sukses. Amin. Dan bisa buat anak istri, buat ke depan anak-anaknya. Dan perlu kerja keras ini. Ya, perlu kerja keras. Kalau sekarang ya Bapak memang harus kerja keras, soalnya ini mulai dari nol. Nol ya. Lagi. Dari nol lagi. Ibarat orang tuh menumbang pohon yang membuka hutan yang baru lagi. Iya. Begitu. Nah, kalau dan Jawanya mana Pak? Jawanya aslinya itu Kota Batu. Kota Batu, Jawa Timur, Malang ya? Iya, dan desanya Desa Sumberjo. Desanya Desa Sumberjo, gitu. Oke, Kampung teman-teman. Sayur Mayur kalau di sana. Kampung, apa? Tanamannya apa Pak di sana? Kampung Sayur Mayur. Oh, Kampung Sayur Mayur. Iya. Berarti di sana itu komunitas sayur mayur ya? Iya. Kayak kol, kobis, seledri, wortel, dan sawi putih, yang sawi besar itu, sawi pak coy, itu semuanya ada. Kalau buah-buahan yang paling banyak itu apel. Apel kalau di Jawa, contohnya di Jawa itu kalau apel tuh harganya berapa Pak? Kalau yang A itu ya bisa 14.000. Tapi kalau yang B itu 8.000. 8.000 1 kilo. Iya. Pantes. Mahal juga ya. Mahal. Tapi itu kalau kita punya tanah, kalau kita punya lahan. Kalau kayak saya ini kan enggak punya apa-apa. Oh iya betul. Mau betul. Tanam harus nyewa. Nyewa pun harganya mahal, pupuk mahal, jadi ya jarang dapat hasil maksimal, itu jarang. Bahasanya apa kemarin? Modal kambing kembali kucing. Kalau bisa-bisa ya modalnya sapi pulang ya kucing. Iya. Karena rugi itu tadi. Ya. Karena rugi. Karena harga sayur hancur. Nyewa, iya.
pupuk mahal. Begitu sudah hasil panen dijual tidak sesuai dengan modal. Iya. Gitu. Karena di TikTok itu kan ada yang sayuran ditebas itu. Ya, betul. Karena itu harganya murah. Enggak sesuai dengan pengeluaran. Ini kita posisi jam 11 ya, setengah 12. Iya. Setengah 12 ini ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Sudiwani. Iya, sama-sama. Nah, itu ya kita berbincang-bincang sama Pak Sudiwani. Alhamdulillah kalau di daerah Sepunggur sini aman ya. Aman ya. Dengan hama-hama kayak babi kayak apa, aman semua. Karena dikarenakan di sini sudah dibuka lama ya, sudah dibuka lama untuk bertransmigrasi, pembukaan tahun 2016. Sebelum tahun 2016 yaitu sudah pengerjaan mulai pembangunan pembangunan rumahnya dan pembukaan lahannya begitu. Makanya kalau daerah sini aman-aman aja. Terus kita lihat ya, tadi Pak Sudiwani tadi sore ya habis menyemai, kita bawa senter dulu ya. Nah, oh siapa tuh ada kodok bilang. Oke, kita lihat dulu ya semuanya, kita bawa senter ini teman-teman, kita turun dulu ke sini. Nah ini parit ya depan rumah yang Pak Sudiwani najur ikan ya di sini nih. Ini sini nih. Nah, siapa tahu ada ikannya. Tidak ada. Nah, ini tempat tajurnya Pak Sudiwani. Kita lihat ke sini. Oke. Nah, tempat semaian padinya ya. Nah, ini ketinggian di sini nih kalau basah nih. Ini kan air ini masih lompat. Ini tanaman kelapa kan? Ini tanaman kelapanya lompatnya segini. Ini kelihatan airnya nih. 20 cm. 20 cm ketinggian air yang dari yang lompatan. Nanti kalau ditambah sudah 20 cm otomatis atau setengah meter di sinilah baru kita air ini tidak lompat gitu loh. Tidak lompat sampai atas. Maaf ya teman-teman, tangan saya agak kotor karena perjalanan kita. Waduh. Dari rumah ke sini ampun. Ini suasana malam ya teman-teman ya di daerah transmigrasi Sepunggur. Nah, ini yang semaian bibit padi yang dikasih sama Bang Rival ya. Ini sudah disemai, ini keliling ditutup sama pelepah kelapa begitu. Ini sudah ditutup sama pelepah kelapa. Ini ya, ini kelapanya ditutup di sini begini. Biar dia ndak keluar. Terus ini juga sudah ditanggul sama Pak Sudiwani biar padinya tuh seandainya kena pasang itu enggak keluar gitu loh. Karena ini pasangnya masih naik ya. Masih naik. Ini tanggulnya juga masih rendah gitu. Tapi alhamdulillah sama Pak Sudiwani ini di daerah sini ini sudah dikeruk paritnya nih. Sudah ditanggul ke sini. Ini sama Pak Sudiwani. Mantap pokoknya nih. Ini suasana malamnya ya. Begini. Nah, ini yang masih ke parit sana, yang masih kebuka. Nanti kalau ditutup aman pokoknya. Tuh. Nah, ini ya teman-teman tempat kalau siang jelas. Tak ada videonya sama Pak Matrim ya yang menyemaiannya. Kita lihat-lihat malamnya ke sini. Nah, kita lihat ke rumahnya lagi ya. Yang belum dicat sebelah sini ya teman-teman semua. Ini panel surianya tuh. Malamnya gini karena dikarenakan akinya aki bekas ya. Tadi Bang Matrim bilang aki bekas, kalau panelnya baru Bang Rival yang belikan begitu. Oke teman-teman, kita lihat posisi rumah dalamnya. Gimana kondisi malam di Sepunggur? Begini. Sangat syahdu kan? Ya, baru syahdu. Pertama kali ini Pak. Ya, syahdu, asik. Juga nyaman, cuman ya nyamuk ini selalu ya temannya kita. Nyamuk nyamuk nakal kan. nyamuk nakal. Oke, silakan monggo untuk melanjutkan. Oke, nggih. Nah, alhamdulillah bagian depan sini yang bisa buat nongkrong-nongkrong ini sudah dipasang karpet semua ya. Sudah dipasang karpet semua, yang bagian depan sini sudah bersih.
Ini kalau ada tamu nongkrong di depan sudah enak. Mantap jiwa pokoknya. Rumah pun sudah dicat. Ini support dari Bang Reval ya. Terima kasih. Kita lihat dalamnya. Nah, ini alhamdulillah sudah bersih semua. Ini kita pakai flash ya, lampu flash nih. Nah, sudah ada cat, mantap. Sudah bersih semua. Just, ini suasana malamnya ya, teman-teman. Kalau kita lihat keluar ya aman aja tuh. Soalnya kacanya kaca tebal. Ini kuncinya yang bahaya ini, nyangkruk orang nih. Buat ngembok ini. Dok, aduh. Salah naruhnya, seharusnya di pintunya ini. Ya, seharusnya ininya di pintunya. Nih. Ini pintunya. Tapi enggak apa-apa, bisa dirubah. Alhamdulillah sudah cantik semua ya rumah Pak Sudiwani. Dan bagian belakang kita lihat sebelah sini. Nah. Bersih. Weh, sudah bersih semua tapi tidak kelihatan. Oh iya, sudah bersih semua tuh teman-teman. Di senternya nih. Dicorong-corong siapa tahu ada kodok. Apa namanya? Burung apa itu yang bisa dibakar? Oh, anu truwok. Ah iya. Sudah bersih semua tuh. Tinggal pembakaran sedikit-sedikit. Sudah aman. Jos gandos pokoknya. Mantap jiwa pokoknya Pak Sudiwani sangat luar biasa. Sangat sungguh semangat. Semangat bertaninya memang membara. Betul sekali. Sangat semangat bertaninya menyala bosku. Mantap. Iya. Makanya beliau rela dan berani. Ini namanya kan Sudiwani. Sudi itu mau ya. Bahasa Indonesianya itu mau. Wani itu berani. Jadi wani karep. Mau berani. Begitu ya. Artinya berani menghadapi tantangan, berani menghadapi rintangan. Karena rintangan dan tantangan itu memang rintangannya orang bertani ya. Apa nanti tetap akan dihadapi oleh beliau Cak Wani, Sudiwani, Wani-wanian. Wani-wanian. Tapi wani temenan sebetulnya. Wani betulan. Jadi mantap, gitu ya, luar biasa. Wani-wanian tapi wani betulan. Kalau bahasa Jawa wani-wanian kan kayak berani kayak enggak. Berani-beranian, tapi ini berani-beranian. Tapi berani betulan. Wani cuma satu kan. Kalau dua kan wani-wanian. Di satu berani, ya memang berani sudah. Luar biasa. Mantap. Tapi saya yang satunya di Jawa, kalau ada itu kan namanya Sudilawan yang satu. Ada kembar, berarti jangan kembar kah? Kembar. Oh kembar. Iya. Ini ada cerita yang hal menarik lagi oleh beliau Pak Sudilawan. Tapi lalannya sana sebelah kanan. Gitu ya, jangan sebelah kiri. Sebelah jadi kiri. Dengan itu punya saudara kembar. Ya. Oke teman-teman, ini baterai terlalu lemah. Jadi ini flashnya mati. Gelap ya. Gelap. Oke, kita akhiri dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lihat kisah selanjutnya tentang kembaran Pak Sudiwani. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nanti besok.